Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat subscribe untuk di YouTube. Saya contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Saya besarkan dulu, misalnya begini. Nah, kira-kira kayak gini. Saya ulangi. Bagaimana cara membuat ini? Caranya adalah Anda harus mengunduh dulu green screen-nya di deskripsi dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kemudian siapkan juga foto kita dan subscribe yang masih kosong ya. Nah, kayak gini kan masih kosong nih. Nanti di di sini dikasih foto dan nama channel. Ikuti langkahnya sebagai berikut. Langkahnya adalah kita siapkan dulu file ini ya, file subscribe yang kosong, kemudian foto kita. Langkah pertama adalah kita buka KineMaster. Nah, ini dia KineMaster. Double klik. Ini ya. Lalu kita besarkan. Nah, kita klik yang tanda plus ini. Kita pilih yang 16:9. Selanjutnya, langkah pertama kita buat dulu latar belakang. Misalnya yang ini. Ya, hapus dulu ya. Hapus satu. Yang ini aja warnanya. Klik, kita panjangkan secukupnya, checklist, lalu ini kita geser ke sini. Jadi subscribe-nya itu ada di lapisan, jangan di media ya. Kita buat lapisan, kita klik media, ini tadi ada di sini. Yang mana nih, ini ya. Subscribe hijau, digeser ke sini. Lalu kita checklist, lalu kita play. Nah, ini backgroundnya kepanjangan, kita putuskan saja sampai sini. Kita ganti, pangkas ke kanan. Please. Jadi kita hanya perlu yang ini aja. Kita play lagi sekali lagi. Ya. Kita balik lagi ke sini. Kita panggil sekarang. Kita klik lapisan, kita klik media, kita klik subscribe, kita klik ini. Nah, ini kita buat lingkaran ya. Caranya klik di sini. Ini topengnya diaktifkan. Bentuknya lingkaran aja. Nih. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan. Pokoknya kita paskan ya. Lalu kita checklist. Kita kecilkan. Lalu kita checklist dulu. Coba kita geser ke sini.
Nah, ini kita taruh di sini. Coba kita play dulu. Checklist. Kita play. Nah, ini gambar kita ini harus diberi animasi, animasi masuk ya. Klik di sini. Kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Mau lamanya seperti apa? Mau cepat boleh ya. Kalau cepat ini digeser kemari. Kita checklist. Karena ini nggak perlu lama-lama, jadi harus cepat. Kita klik play. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita tambahkan nama channelnya, kemudian tentang apa gitu. Caranya adalah sebagai ini kita panjangkan ininya sama dengan ini ya. Kemudian ini kita kesinikan lagi. Ini kita checklist dulu. Lapisan ini kita paskan dulu. Klik lapisan, klik teks. Perubahan. Perubahan bedahan. Klik pilih. Nah, ini kita geser dulu ke sini biar kelihatan. Tampilan subahan bedahan harus setelah ini, setelah foto ini. Ais. Setelah foto ya, kita geser dikit sini. Ini kan fotonya di sini ya. Nah, gitu. Nah, nama subahan ini harus lebih pendek. Nah, kayak gini, ini dipanjangkan sama. Ini kita letakkan di sini. Hurufnya kan jangan supaya kelihatan, jangan putih. Klik di sini. Kemudian kita klik warna apa aja lah, terserah. Misalnya yang ini. Subahan bedahan. Kemudian hurufnya mau diganti juga boleh, misalnya ini checklist kayak gitu. Kemudian di sini ada channel pendidikan atau tutorial pendidikan. Kita klik lagi tanda lapisan, kita klik teks tutorial pendidikan. Kita pilih ini, kita letakkan di sini, hurufnya dikecilkan, oh, dikasih warna, maksudnya warnanya bedakan dikit. Kalau mau dikecilkan begini, besarkan begini, ini juga sama tadi. Warnanya misalnya mau diganti dengan biru, juga boleh. Ininya diganti dengan warna yang lain. Nah, ini harus lebih pendek dari subahan bedahan ininya, awalnya. Awalnya itu harus, nah ini ya, pertama foto dulu, kemudian ini, kemudian ini, jadi belakangan. Coba kita play ya, checklist dulu, jangan lupa di checklist dulu. Geser ke kanan, geser ke kanan, lalu kita play. Kita ulangi. Hurufnya kebesaran, jadi kita kecilkan dulu. Hurufnya kebesaran. Nah, ini kita geser ke sini sedikit. Yang ini juga sama. Kecilkan sedikit. Kita geser ke sini. Ini ditebalkan juga boleh.
bentuknya huruf besar. Ini geser, klik play. Nah, tag-nya belum ada animasi. Ini yang fotonya tadi, animasinya jangan terlalu cepat. Jadi kita agak lambat sedikit. Ini checklist. Kemudian yang ini juga diberi animasi. Animasi dari mana juga, dari geser ke atas. Geser ke atas boleh. Nah, seperti itu. Lalu di checklist. Kemudian yang ini juga sama. Ini animasi masuknya geser ke atas. Lalu kita checklist. Coba kita play. Kita klik ininya, suaranya mau dibikin besar, lagi nyaring gitu. Kita checklist, lalu kita klik play. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah ini selesai semua, kita klik export. Selesai. Exit.